Halo Dexter Indonesia, jumpa kembali dengan saya, Smooth Shop. Kali ini kita akan membahas tentang Kingsmart Jeep Wrangler Camo Edition warna hijau. Ayo kita mulai. Sebelum kita masuk ke proses unboxing, terlebih dahulu kita melihat bagian kotaknya dulu ya guys. Ini adalah Kingsmart Jeep Wrangler Camo Edition. Sedangkan untuk bagian atas di sini ada tulisan diecast metal scale models untuk 3 tahun ke atas. Baik, kita lanjut ke bagian belakang. Di sini ada tulisan official license product dan berbagai merek pabrik mobil tertera di sebelah kanan di sini. Jadi mobil ini sudah mendapatkan lisensi resmi dari pabrik mobil yang tertera di sini, khususnya Jeep. Baik, kita lanjut ke bagian bawah. Di sini tidak ada yang perlu saya bahas. Untuk pembahasan bagian kotak menurut saya sudah cukup. Selanjutnya kita masuk ke bagian diecast. Ini dia Jeep yang akan kita bahas hari ini. Kita ukur dulu ya guys. Panjangnya 12,5 cm, sedangkan tinggi 5,5 cm dan lebar 6 cm ya guys. Baik, kita lanjut ke bagian depan. Untuk lampu bagian depan ini menggunakan mika, grillnya terbuat dari bahan besi, bumper bawah dari bahan plastik, spakbornya juga dari bahan plastik ya guys. Untuk kaca bagian depan ini menggunakan mika, sedangkan kaca spionnya terbuat dari bahan plastik. Baik, kita lanjut ke bagian atas. Setirnya ada di sebelah kiri, setir dan tempat duduk bagian dalam terbuat dari bahan plastik ya guys ya. Baik, kita pindah ke bagian samping. Untuk ban terbuat dari bahan karet, peleknya dari bahan plastik. Sini ada tulisan Rubicon. Sedangkan di bagian dekat pintu di sini ada tulisan Jeep Wrangler ya guys. Dan pintu kanan dan kiri bisa dibuka seperti ini. Baik, kita coba pullback. Mobil ini tipe pullback ya guys. Sedangkan untuk bagian belakang di sini lampu remnya yang warna merah ini menggunakan mika. Di bagian kiri bawah ada tulisan Jeep. Untuk bagian ban serep, ban serepnya sama ya, bannya terbuat dari bahan karet, pelek dari bahan plastik, dan bumper bawah terbuat dari bahan plastik. Spakbor belakang juga dari bahan plastik ya guys ya. Baik, kita lanjut ke bagian bawah. Di sini ada tulisan 2018 Jeep Wrangler FCA US LLC 2018 KT5412 skala 1:34 Kingsmart made in China. Bagian bawah ini yang warna hitam semua terbuat dari bahan plastik. Baik, untuk pembahasan mobil Jeep Wrangler ini menurut saya sudah cukup. Buat Anda yang berminat silakan cek link di bawah dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai di sini dulu video saya hari ini. Saya dari Smooth Shop pamit undur diri. Stay tuned for the next update. Jangan lupa untuk memberikan pendapat Anda ya guys tentang diecast ini. Sebisa mungkin akan saya jawab. Dan jangan lupa di like, share, dan subscribe. Salam diecaster Indonesia. Bye bye.